Brigade Al-Quds mengunggah video saat mujahidinnya melakukan persiapan menyerang musuh. Sejumlah rudal salvo juga diluncurkan hingga menimbulkan ledakan dahsyat. Rudal itu diklaim menembus pemukiman Zionis dan konsentrasi militer IDF. Kelompok militan Hamas juga mengunggah video serangan ke kendaraan tempur IDF di akun Telegramnya pada Sabtu 20 April 2024. Sebuah tank meledak hebat setelah terkena serangan Hamas. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.